Pesta perhelatan event nasional Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-7 resmi ditutup. Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah berhasil menjabat juara umum dan Kabupaten Bandung menyumbangkan 14 medali emas dari beberapa induk olahraga. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-7 tahun 2023 Jawa Barat resmi ditutup. Pada Fornas ke-7 yang berlangsung sejak tanggal 2 hingga 9 Juli ini, Jawa Barat berhasil menyabet juara umum pada event nasional ini. Angka partisipasi pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-7 tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dinilai sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 20.000 pegiat olahraga dari 38 provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi. Ketua Kormi Jawa Barat Denda Alamsyah merasa bangga dengan capaian prestasi para pegiat olahraga Jawa Barat yang mampu mengharumkan nama Jawa Barat dengan menyabet juara umum pada event nasional Fornas ke-7 2023 ini. Terkait bonus, Denda menyatakan pihaknya akan segera mengupayakan. Pelaksanaan Fornas ke-7 Jawa Barat dengan venue utama di Kabupaten Bandung ini berjalan lancar. Dan sudah selesai semuanya pertandingan itu kemarin tadi malam sampai jam 12 malam. Nah, sekarang kita penutupan, jadi kita ucapkan syukur. Saya belum bisa menyampaikan nilainya, jumlahnya, karena saya masih pastikan dulu ke Banggar, tetapi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak ya, berkat pegiat olahraga masyarakat di Jawa Barat yang begitu bersemangat, kita menjadi juara umum dengan selisih yang cukup jauh dengan peringkat kedua. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menuturkan dengan adanya event nasional yang digelar di Kabupaten Bandung ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat seperti meningkatnya okupansi hotel, penginapan serta homestay dan juga para pedagang di sekitar kompleks Stadion Sijalak Harupat. Selain itu, Bupati Bandung mengungkapkan kesiapannya menjadi tuan rumah pada event nasional dan internasional lainnya. Ini sangat bahagia, bahkan juara umumnya telak 433 ya. Ini kan salah satu prestasi dari para pegiat olahraga masyarakat yang luar biasa. Dan alhamdulillah Kabupaten Bandung pun menyumbang kurang lebih sekitar 14 medali emas. Dan tentu ini salah satu kebahagiaan bagi warga Kabupaten Bandung karena ternyata para pegiat olahraga yang di beberapa induknya ini memang sangat luar biasa. Nah, tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 bahwa sekarang kegiatan olahraga masyarakat ini sudah ada legalisasinya. Selain menjadi tuan rumah pelaksanaan Fornas ke-7 yang berlangsung sejak tanggal 2 hingga 9 Juli 2023 ini, Kabupaten Bandung juga berhasil menyumbangkan 14 medali emas bagi Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.